saya mau disclaimer dulu nih. Soalnya tadi banyak yang nanya, ini komisaris kok ada di sini gitu. Ayo, ayo. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Dan untuk menghormati aturan yang ada, nilai-nilai etika. Jadi per hari Jumat kemarin jam 5 sore saya sudah melayangkan surat pengunduran diri dari Telkom Indonesia. Ya, biar seperti teman-teman lainnya udah bilang bahwa ini perjuangan, ini bagian dari perjuangan kita. Kita selalu ditanya sejak kemarin yang mulai ada rencana untuk apa pilpres, mau nanya dukung siapa? Yang pasti kita tidak akan pernah berubah sejak 2014 sampai sekarang bahwa kita yang pertama adalah cita-cita reformasi harus terus berjalan, kolusi, nepotisme, korupsi harus dihilangkan. Terus yang kedua, kita harus menjaga demokrasi. Dan menurut kami yang paling tepat untuk menjalankan itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Mahfud. Ya. Satu hal lagi yang saya mau tambahkan adalah gini. Mungkin di luar sana banyak kita dengar orang yang mau bersuara tapi tidak berani bersuara gitu ya. Dengan berbagai macam alasan.